Ada lebih dari 120 spesies ikan buntal di seluruh dunia. Pufferfish atau ikan buntal termasuk salah satu ikan dengan mekanisme pertahanan yang unik. Kenapa tidak? Dalam keadaan terancam, ikan ini dapat mengembungkan tubuhnya, mengambil udara atau air dari perut, hingga mencapai 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Namun di balik keunikannya, ikan ini termasuk salah satu ikan yang paling beracun di dunia. Hewan yang satu ini mengandung racun tetrodotoksin yang disebut 1.200 kali lebih beracun daripada sianida. Sebab mengkonsumsi satu ikan buntal dapat menewaskan 30 manusia dewasa. Meski beracun, ikan ini bisa dimakan, tapi dengan catatan harus diolah dengan keahlian yang khusus. Bahkan spesies torafugu termasuk hewan yang hampir terancam punah akibat penangkapan yang berlebihan.